Ini adalah Honda Vario 125 model year 2023. Kalian semua pasti tahu sama motor ini. Ini adalah salah satu motor matic Honda yang penjualannya tuh laris ya. Jadi setelah Honda Beat, Honda Scoopy, Honda Vario 125 termasuk tiga besar terlaris motor Honda. Nah, kali ini kita akan membahas 10 hal menarik dari Honda Vario 125 model terbaru ini. Yuk, stay tune terus. Hal menarik pertama adalah untuk desainnya. Jadi kalau kalian melihat ini kelihatannya nggak berubah dari model sebelumnya, ternyata nggak juga karena ada beberapa perubahan, terutama di bagian depan nih. Di cover setangnya dia beda, dia ada kayak M shape-nya gitu, garis berbentuk huruf M. Terus di samping ini dia ada ornamen kayak plastik yang kayak semacam kayak lubang buat nangkap udara ya, kayak air scoop gitu. Tapi dia nggak nembus, jadi dia tuh cuman aksesorisnya aja. Kemudian di bagian belakang bodinya itu kelihatan kayak ada semacam garis yang dibuat lebih tegas, lebih kelihatan lekukannya gitu. Sementara untuk bagian-bagian lain seperti lampu depan belakang dan juga lampu sein memang masih relatif sama dari model sebelumnya. Secara keseluruhan sih memang Honda Vario 125 ini menawarkan desain yang sporty yang dimensinya juga terlihat lebih ringkas. Nah, perubahan yang agak minim ini kalau menurut dari AHM karena hasil survei mereka banyak konsumen yang masih suka sama model Honda Vario 125 model sebelumnya, maka di model terbaru ini ya desainnya masih mirip-mirip kayak model sebelumnya. Fakta yang kedua, harganya naik tipis aja. Jadi untuk model baru ini dibandingkan dengan harga model sebelumnya, harga itu naiknya tuh nggak terlalu signifikan, terutama untuk yang tipe CBS karena kan cuman beda ya, beda desain tipis-tipis, kayak tadi di M-shape-nya, terus untuk fitur juga masih mirip-mirip. Nah, harganya untuk tipe CBS, dia cuma naik Rp350.000 aja menjadi Rp22.350.000 dari sebelumnya Rp22.000. Kemudian untuk yang tipe tengah-tengah yaitu CBS SS, naiknya nih agak lumayan nih, karena ada ketambahan harga Rp1.080.000 menjadi Rp24.000 pas dari harga sebelumnya. Nah, untuk yang tipe teratas seperti depan saya ini, CBS ISS SP, kenaikannya mencapai Rp1.169.000 dan harganya sekarang jadi Rp24.250.000. Nah, untuk dua tipe teratas ini memang kenaikannya 1 jutaan lebih ya, karena motor ini sudah pakai kunci keyless. Jadi sebelumnya itu ya nggak ada varian yang pakai kunci keyless. Di generasi terbaru, dua varian teratas sudah pakai kunci keyless. Yang ketiga, motor ini tuh punya dimensi yang masuk ke semua kalangan ya, yaitu fit size. Jadi buat cowok, buat cewek juga merasa motor ini tuh nggak terlalu besar. Beda sama Honda Vario 160, karena Vario 160 itu udah jadi naik kelas, jadi kelas matic premium. Makanya dimensinya juga dibuat lebih besar. Nah, sementara untuk Vario 125 ini, dimensinya masih mirip-mirip sama generasi sebelumnya. Untuk tinggi joknya dia masih 769 mm. Buat postur saya yang tinggi 172 cm nih masih gampang banget napaknya. Ya, kaki saya bisa menekuk. Terus pijakan kaki juga cukupan untuk ukuran kaki saya 44. Setangnya memang terasa rendah dan dia punya lakukan yang lumayan sudutnya ya. Jadi menambah sigap waktu di kemacetan buat slap-slip. Kemudian dia bobotnya bertambah jadi 112 kg. Itu efek dari penggunaan pelek yang lebih lebar. Makanya ada penambahan bobot 1 kg. Fakta yang keempat, ini banyak jeroan atau bagian motor yang tidak terlihat tapi ternyata berubah. Yang pertama, untuk lampunya, walaupun secara bentuk dari lampu depan itu shape-nya itu teknologi juga sama kayak Honda Vario 125 di model sebelumnya, tapi dia punya driver yang berbeda. Jadi kalau di sebelumnya itu drivernya menyatu dengan ECM, sekarang driver untuk lampu LED depan ini sudah di reflektor. Jadi secara spare part harusnya lebih ringkas karena sudah menyatu semua. Terus karena driver berubah, ECM-nya juga pasti berubah. Kemudian kabel-kabel bodinya juga berubah semua, menyesuaikan dengan posisi driver yang sudah menyatu di lampu depan dan juga perubahan di ECM tadi. Nah, ECM tadi juga ternyata mappingnya berubah menyesuaikan bobot motor yang naik 1 kg. Jadi, ya walaupun kelihatannya masih sama, rangkanya belum SF, mesinnya masih ESP biasa, belum ESP Plus, tapi ternyata jeroan juga banyak yang berubah kan. Fakta kelima, dia sekarang sudah punya power outlet atau charger buat handphone. Jadi yang beli motor ini buat di ojol atau lagi riding jauh, HP-nya lowbat bisa dicas. Nah, charger ini
2,1 ampere dengan tipe colokan pakai USB tipe A yang gede, jadi lebih praktis. Nah, saya mempraktekkan sendiri, ini handphone Asus Zenfone 5, handphone lama saya. Saya lupa kapasitas baterainya berapa, nanti bisa lihat di bawah. Nah, ini dalam kondisi sebelum berangkat menuju lokasi ke sini, dari rumah itu kondisi baterai 3%, lalu perjalanan menuju lokasi syuting ini sekitar 1 jam 10 menit, dan baterai handphone ini terisi 48%. Dan ini saya pakai kabel yang fast charging, dan ini kondisi handphonenya saya pakai airplane mode, jadi pure handphone ini nggak ada nyari-nyari sinyal ataupun GPS segala macam, jadi handphonenya pure kayak mati itulah. Tapi saya sambil isi, dan selama perjalanan ya pasti saya juga ada dimatiin mesinnya buat ngisi bensin, terus mampir ke warung beli air minum. Terisi 48%, berarti ada penambahan 45% dari kondisi sebelumnya. Dari HP ini benar-benar 3% tadi sebelum mulai perjalanan. Jadi udah oke banget, cukupan lah buat mengisi handphone kalian ketika dayanya habis di perjalanan. Nah, ukuran handphone ini kan sekitar 5,5 inci. Dan dia masuk dengan gampang. Terus tutup. Bisa lebih dalam lagi kalau kalian atur dengan benar, karena di bagian sudut yang atas ini lebih dalam, jadi handphonenya lebih tenggelam lagi. Dan ini udah dicuci pakai air tekanan tinggi, dan dalam ini anti air, airnya nggak bisa terbebas masuk karena di bagian cover sini ada semacam seal pelindungnya gitu, dan di bagian tutupnya juga ada kayak sponsnya, jadi ketika ditutup dia rapet, air nggak bisa masuk, jadi aman ya. Yang keenam, handlingnya, wis, ini bobotnya walaupun naik 1 kg tapi rasanya itu masih lincah. Jadi kayaknya emang belum butuh rangka ESAF kali ya. Karena memang motornya masih gampang dikendaliin. Buat slap-slip di kemacetan ini oke banget. Feelingnya tuh sama kayak ketika saya mencoba ini pertama kali di sirkuitnya AHM di Delta Mas. Kelincahannya masih sama, feelingnya juga masih sama. Dan dia bannya tuh berasa lebih grip sekarang pakai IRC tipe NR95. Nah, dia pakai ban yang lebih lebar. Sekarang ukurannya itu di depan pakai 90/80 ring 14 dan di belakang pakai ukuran 100/80 ring 14. Jadi di pelek depan dia juga lebih lebar. Ukurannya itu lebar pelek 1,85 inci, sementara di belakang ini lebar peleknya menjadi 2,5 inci dengan diameter pelek 14 inci. Terus suspensi depan, walaupun memang katanya tidak ada perubahan, tapi nyatanya memang ketika dipakai menikung, motor tuh di bagian depan tuh lebih stabil. Tapi dia juga berasa tetap empuk ketika melewati speed trap, walaupun sesekali ada gejala bottoming ya ketika menghantam posisi tidur ataupun lubang, cuman memang relatif jarang terasa. Nah, kalau untuk suspensi belakang, ini karakternya cenderung agak kaku, jadi ketika di depan lewatin lubang yang bles. Nah, kalau yang di belakang itu kayak ada dek. Karakternya masih sama, karena suspensi belakangnya seperti itu kalau untuk berkendara sendiri. Tapi kalau dipakai buat berboncengan, feelingnya itu lebih empuk dan jadi terasa lebih pas. Kemudian remnya lumayan pakem teman-teman, buat harian udah cukup banget. Cuman ketika saya hanya pakai rem depannya aja dan ditarik dengan kuat, ini tuh stangnya jadi agak narik ke kanan ya, bukan ngebuang ya, tapi agak narik ke kanan dikit sih. Dan itu kondisinya kalau kalian hanya narik rem depan kuat-kuat, secara nggak langsung tuh agak mengganggu juga sih. Ya mungkin karena ini ada motor tes ya, jadi mudah-mudahan nanti di unit produksi yang kalian beli nggak ada efek tersebut. Terus rem belakangnya dia sudah combi brake system, jadi tarik rem belakang, depan juga aktif, dan ini pakem banget. Cuman kecenderungannya kalau tarik rem kiri aja, di mana rem depan dan belakang aktif bersamaan, roda belakang itu malah cenderung nelok atau mengunci, jadi ya, agak liar, dan itu kalau ditarik dengan sangat kuat dan dari kecepatan tinggi banget. Tapi kalau berkendara normal-normal aja, remnya aman sih. Kemudian untuk busa jok, nah ini juga impress nih. Kayaknya ada perubahan atau mungkin Honda ganti vendor kali ya, karena banyak dikritik sama teman-teman reviewer juga pasti ngomong tuh jok Honda keras, jok Honda keras. Nah, di Vario 125 ini feeling joknya terasa lebih empuk. Ya mudah-mudahan di motor-motor Honda berikutnya punya busa jok yang seperti ini. Dijempuk jadi lebih nyaman juga. Yang ketujuh, dia sekarang punya fitur Smart Key System, terutama untuk tipe CBS ISS dan CBS ISS SP. Nah, kuncinya seperti ini, remote-nya. Ya, mirip kayak Honda Vario 160, PCX, ADV, mirip-mirip kuncinya. Dia ada dua tombol, jadi yang bawah ini untuk menghubungkan kunci dengan motor. Jadi kalau dipencet kan dia ada hijau-hijau. Nah, kalau hijau itu berarti remote-nya sudah terhubung dengan motor, tapi kalau ditekan lama, dia akan berubah jadi warna merah. Nah, itu dia tidak terkoneksi dengan motor, maka motornya nggak bisa dihidupin.
Nah ini kadang suka luput nih, banyak yang nggak sengaja mencet ini sampai berubah jadi warna merah, dan begitu mau nyalain motor bingung kok nggak bisa nyala, sepertinya rusak nih, berarti itu remote-nya belum terhubung dengan si motor. Maka pastiin lampunya berkedip hijau. Nah di atasnya tentu aja ada tombol answer back system dan juga tombol untuk alarm. Nah ini answer back system bunyinya seperti ini. Nah kalau untuk alarm, kalian cukup tekan sekali yang tombol di atas ini, dia akan ada suara beep dua kali dengan jeda yang lumayan lama ya. Nih dengerin. Kedua. Nah, itu alarmnya sudah aktif. Untuk answer back tinggal tekan yang atas. Nah, itu buat mencari posisi motor di parkiran yang luas, parkirannya kayak parkiran mall. Terus di kontaknya dia seperti ini, puter-puteran kompor gasnya. Nah, untuk buka jok pastinya pakai tombol di sini buat bagasi dan juga tangki bahan bakar. Masih ESP nih. Jadi di fakta berikutnya, yang ke-8, motor ini masih pakai mesin yang sama dengan generasi sebelumnya. Padahal banyak yang berharap pakai ESP Plus 4 katup. Kenapa mesinnya masih pakai yang lama? Lagi-lagi berdasarkan hasil survei dari AHM dan kebutuhan-kebutuhan konsumen, mesin ini masih mumpuni buat dipakai di perkotaan ya. Jadi performanya, terus efisiensi bahan bakarnya masih layak lah. Belum waktunya untuk diganti jadi ESP Plus. Mesin ini punya spek 125cc kapasitas mesinnya, 4 tak SOHC 2 katup pendingin cairan, ciri khasnya Vario. Dan dia punya tenaga 11,1 PS di 8500 RPM dengan torsi maksimal 10,8 Nm pada putaran mesin 5000 RPM. Nah kalau kalian nanya, baiknya nanya nih pasti gerdeg gak? Nah sejauh ini saya pakai sekitar 130 kiloan meter, tidak ada gejala gerdeg. Siapa tahu sudah ada perbaikan, karena kadang-kadang pabrikan itu melakukan improvement di komponen-komponen motornya tanpa ada pemberitahuan. Jadi ada improvement sambil berjalan lah seiring produksinya motor. Karena mesinnya juga masih sama banget kayak Honda Vario 125 generasi sebelumnya. Untuk respon mesin di awal dia cukup sigap, untuk angkatan awalnya bawa sendiri ataupun boncengan, jadi buat stop and go itu masih oke. Walaupun memang nggak yang galak banget seperti Honda Vario 160 yang langsung jengat, ini naik tapi nggak mengagetkan. Tapi untuk putaran menengah sampai atasnya ya agak-agak ngawang lah, naiknya tuh nggak yang langsung cepet banget, cenderung linear dan kayak ada gejala nahannya. Gejala nahan itu udah saya rasain dari Honda Vario 125 model generasi pertama yang saya punya dulu tahun 2012. Itu mirip-mirip banget. Jadi kalau buat dibuka gas makin gede, dia tuh nggak langsung respon mesinnya. Kayak ada nahan-nahan dulu sebelum akhirnya lepas, baru naik ke kecepatan tertinggi. Gejala itu juga makin terasa parah ketika motor ini dalam kondisi dingin, baru dinyalain dari buka gas awal itu, kalau kalian buka gasnya agak-agak nanggung itu, gejala nahannya tuh berasa banget. Tapi seiring suhu mesin semakin meningkat, semakin tinggi, mencapai suhu kerja optimal, gejala nahan itu, terutama yang di putaran rendah itu udah hilang. Tapi masih sama di putaran tengah sampai atas, kalau dibuka gas, ya responnya kayak agak-agak nahan ya. Mungkin supaya bahan bakarnya dicekek kali ya, biar lebih irit. Karena ini motor juga lumayan irit. Dari MID hasilnya 44 km per liter. Karena saya hitung pakai metode manual full to full, hasilnya justru lebih irit, 45,7 km per liter. Sementara klaim pabrikan itu 51,7 km per liter kalau nggak salah. Irit apa enggak? Nah untuk data akselerasinya, kalian bisa langsung lihat di scene berikut ini. Yang ke-9, dia punya bagasi lumayan besar, 18 liter, walaupun ya nggak gede-gede banget sih ya. Tapi bisa memuat helm half face dan juga helm full face. Tapi tergantung shape-nya juga. Ini helmnya punya shape yang sebenarnya banyak agak monyong ya. Visornya tuh maju, terus ada spoilernya juga. Dia masih bisa masuk, cuman memang ngepres banget nih. Di bagian spoilernya dia nempel, terus di kanan-kirinya juga nempel juga ke pinggiran bagasinya, dan nyaris tidak ada celah buat menyimpan jas hujan. Lap kamois agak ngepas, kecuali kain lap biasa masih bisa nyempil-nyempil di sini. Kalau sarung tangannya masih tipis-tipis bisa nyempil di sini juga. Kalau mau nyimpen jaket, kalau saya sih ngakalinnya nyimpen jaket di dalam helmnya, tapi kan jadi kotor ya interior helmnya ya. Ya seperti inilah bagasinya. Terus ada dua gantungan barang juga di sini nih, semacam hook gitu. Kalau kalian lagi boncengan bawa dua helm, gak ada titipan helm gitu, satu masuk bagasi, satu lagi helmnya dicantel. Nah ini bisa ditutup ya, aman ya.
Terus dia punya gantungan barang juga tengah di depan ini, bawah setang ini satu. Terus ada kantong kebuka nih. Nah, sebelah kirinya bisa buat ngecas handphone, sarung tangan yang tipis juga masih bisa masuk, dan dia lumayan dalam. Tuh. Telapak tangan saya masih masuk semua. Dan ini space-nya juga lega dan ada power outlet-nya. Gitu. Yang terakhir, kalian pasti nanya dong, lawannya ini siapa? Jadi lawan dari Honda Vario 125 ini ada Yamaha Lexi 125. Itu ya kelasnya memang mirip-mirip ya, sama-sama dek rata, terus mesinnya pakai radiator, bagasinya juga mirip ukurannya, tangki bahan bakarnya juga mirip, dan letaknya juga sama di belakang bagasinya. Tapi bedanya Yamaha Lexi umur produksi udah sekitar 5 tahun dan belum ada update dari desain. Jadi selama ini dia hanya update warna aja. Dan kemudian Yamaha Lexi juga punya ada tipe ABS untuk di tipe yang tertingginya ya, udah ABS dan juga sudah pakai smart key juga. Ntar Honda Vario ya belum ada yang tipe ABS, tapi juga sudah ada varian yang pakai smart key system, tapi dia remnya pakai combi brake system. Ya itu kembali lagi ke kalian, mau Honda Vario 125 nya atau Yamaha Lexi buat perbandingan. Jadi itu teman-teman 10 fakta menarik dari Honda Vario 125 model terbaru, model year 2023. Dan kalau kalian pengen tahu detail lainnya seperti beda varian, terus harga lengkapnya dari motor ini, bisa main-main juga ke video kita yang lain di atas ini, atau buka channel MotoFun, udah cari tuh video Vario 125, ada beberapa udah kita bikin. Kalau gitu jangan lupa di like, di komen, subscribe MotoFun Indonesia. Terima kasih udah mampir. Follow ke akun TikTok kita juga, MotoFun Indonesia, website kita motofun.id. Dan yang suka nontonin mobil-mobil baru juga, informasinya juga bisa kalian lihat di channel YouTube AutoFun Indonesia. See you.